Indonesia menjadi salah satu negara dengan jumlah penduduk yang merokok terbanyak di dunia. Guys, kalian tahu nggak sih kalau misalkan masih banyak banget orang yang kurangnya kesadaran akan dari bahayanya merokok? Nah, kalian gimana? Udah tahu atau belum bahaya rokok? Sekarang kita jelasin ya. Indonesia merupakan negara penghasil tembakau terbesar ke-6 di dunia setelah Tiongkok, Brazil, India, Amerika Serikat, dan Malawi. Pada tahun 2018, Indonesia tercatat memproduksi sekitar 136.000 ton rokok. Menurut riset kesehatan dasar tahun 2018, Indonesia memiliki jumlah perokok tertinggi ketiga di dunia dengan persentase 33%, yang artinya 1 dari 3 orang Indonesia masih merokok. Tercatat sebesar 6 juta orang meninggal setiap tahunnya akibat konsumsi rokok, dengan 600 ribu diantaranya merupakan perokok pasif. Mengerti bahaya rokok, cek. Rokok dapat menyebabkan kanker, penyakit jantung, stroke, penyakit paru obstruktif kronis yang termasuk bronkitis kronis dan emfisema. Merokok juga meningkatkan risiko tuberkulosis dan masalah pada sistem imun termasuk rheumatoid arthritis. Video dari kami, PHCM Kelompok 9, semoga videonya bermanfaat. Rokok itu awalnya bergaya, lama-lama berbahaya. Akhirnya bisa jadi tidak bernyawa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.